Angkatan bersenjata Iran telah merilis rekaman yang memperlihatkan rudal di terowongan bawah tanah pada Senin, 7 Oktober 2024. Rudal-rudal raksasa kemungkinan telah dipersiapkan untuk operasi True Promise 2. Rekaman juga memperlihatkan Fatah 1, rudal balistik jarak menengah Iran yang diresmikan tahun lalu. Iran menggambarkan Fatah 1 sebagai rudal hipersonik. Senjata mematikan itu diklaim dapat menargetkan sistem pertahanan udara canggih musuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.